Oke, kita langsung lihat coba isiannya ya. Kita buka. Oke. Kita kupas-kupas tuntas. Itu apa ya? Ini bakso sih harusnya. Itu yaitu Netizen, balik lagi di channel Tony Dian Official. Yoi, hari ini kita mau makan apa? Kita mau cemil-cemil sehat lagi. Oke, sehat ya, sehat. Digoreng ya, digoreng sehat. Oke, ini dari kita beli cilok mejeng. Cilok mejeng, dia ciloknya kebiasaan mejeng ya? Iya mungkin, jadi ada di mana-mana ya. Iya. Mejeng di mana-mana. Cilok mejeng, cilok masa depan. Yoi. Oke, gimana isinya? Cilok itu apa? Aci di apa tuh? Di colok. Colok. Oh iya. Ya mungkin ya. Pokoknya itu apa? Makanan Jawa Barat gitu. Makanan khas dari Jawa Barat. Dia pakai tepung tapioka yang genyel-genyel ya, gitu. Oke. Tapi di sini ciloknya ada yang berbeda. Apa itu? Ada isian. Oh, oke. Kirain nggak tahu. Oke, jadi cilok mejeng ini dia ada dua varian, ada dua isian, ada bakso sama ada sosis. Ya, bakso dan sosis. Terus persausannya dia juga ada dua macam. Sebenarnya ini saus original nih, kalau yang dia bikin menunya. Ini sama ini. Ini apa nih? Ini mayones. Ini saus sambal gitu. Ini saus original. Jadi kok beli satu porsi dapat dua saus ini. Nah, yang ini adalah saus mentai. Saus mentai. Ya. Ini ngomong-ngomong masih legend ini ya, Pak. Oke. Oh iya. Nah, dong. Harus. Ya, terus apa? Harga? Ya. Ini ada di IG, ada di Shopee juga. Harganya yang original 14.000 satu porsinya. Isinya 5 piece. Oke. Terus yang mentai harganya 16.000. Isi 5 piece. Isinya 5 piece. Sama-sama isi 5 piece. Oke. Okay. Ini cara dia sebenarnya ada areanya tuh di Harapan Indah ya di Bekasi. Cuma kalau untuk kirim-kiriman yang jauh dia bisa kirim pakai vakum gitu. Jadi frozen cilok gitu. Oh, berarti bisa kayak pakai Gojek, GoSend gitu. Bisa pakai JNE juga gitu-gitu banyak. Jadi bisa dikirim, bisa goreng sendiri. Oke. Okay. Gitu. Oke, kita langsung lihat coba isiannya ya. Kita buka. Oke. Kita kupas-kupas tuntas. Itu apa ya? Ini bakso sih harusnya. Itu yaitu sosis. Betulkah? Loh, betul. Coba dong agak gitu. Bakso. Itu isinya bakso ya? Bakso. Dia baksonya terus dalamnya ada apa lagi tuh? Isinya. Ini kayak ada apa? Kol, terus ada daun bawang gitu. Ada cabenya juga. Oke. Sekarang ini berarti isi sosis. Ya, ini dia sosisnya. Kelihatan kan? Kelihatan kali ya. Oh ya, kelihatan lah. Sosisnya juga ada isi kayak kol gitu ya, sejenis kol ya. Kol sama daun-daun bawang ya, gitu. Iya, daun bawang gitu. Oke, kita langsung kita coba. Berasa ya semuanya. Pedesnya juga ada. Jadi dia dalamnya isi satu slice itu sosis kan. Ini untuk ini bumbunya sebenarnya gimana? Ya sama aja. Ya ini mentai gitu. Untuk si sosis ini? Ya bisa aja. Dua, ada yang sosis, ada yang bakso juga. Sama sausnya. Wow. Ciloknya enak loh. Suka. Kok originnya cilok kamu suka gak? Yang cilok? Yang basah-basah itu? Lumayan suka. Yang dikukus? Suka? Lumayan.
kurang suka. Kenyal-kenyal gitu lah. Gak tau isiannya itu apa sih? Iya, apa isinya? Tapi jarang makan juga sih. Cuma yang begitu. Sebenarnya itu dengan cireng. Iya. Ini kalau makan ini untuk cemilan enak banget ya. Dia lebih ke asin, pedas, ada semua dapat rasanya. Sayuran itu yang bikin enak. Oh ya, jadi nggak cuma tepung doang ya? Supaya yang bakso. Itu baksonya sendiri dia pakai bakso sapi nih ya. Betul. Gimana? Merah putih. Mau pakai gini? Kita bungkus di sini mak. Kalau di aku sih lima dua kayaknya. Tapi kenyang dong, jadi bukan cemilan. Ya, malah sampai ya mama jadi habis. Ya, aku kira teksturnya bakal lembek-lembek gitu, ternyata enggak loh. Ini teksturnya lebih, luarnya tuh crunchy, dalamnya tuh empuk gitu. Ya, benar kata asinnya ada. Pedesnya pasti. Ya, tapi pedesnya enggak pedes-pedes amat sih sebenarnya. Tapi ada rasa panas-panas gitu di mulut. Gurih, terus tekstur kenyalnya juga dapat gitu loh. Dia nggak kenyal banget ya? Nggak jadi kayak karet gitu kan? Oh, kalau cilok yang benar cilok tuh kenyalnya jadi kenyal. Nah ini enggak. Oke, tadi kalau beberapa kali makan atau apa ya, kalau lihat isinya ada cabai begini dan ada sayurannya, gue malah jadi inget tahu jeloto. Oh, iya, bisa juga sih. Tahu jeloto ya sih, isinya soalnya ada kol-kol gitu ya. Ya. Oke. Kita sudah mencobanya. Oke. Dan gimana menurutmu? Aku suka ini variasi yang berbeda sih dibandingkan cilok, karena kalau cilok yang dijual yang dikukus itu aku kurang suka. Enggak tahu kenapa, karena kayak isiannya dia entah apa sih, ragi atau apa gitu. Ya kayaknya mungkin kurang ini aja ya, kayaknya rasanya ya kurang cocok. Ya, kurang cocok. Heeh. Tapi kalau ini
karena isinya jelas ada bakso atau si sosis itu, jadi tuh kayak enak gitu. Terus dia punya teksturnya juga nggak kenyal yang ya, kayak karet banget, banget gitu. Luarnya crispy. Tapi kekenyalan itu tetap ada gitu. Iya ya. Betul. Luarnya crispy, ya, beda. Kayak cireng gitu tuh agak beda gitu. Ini luarnya crispy tapi dalamnya empuk ya. Banget. Dan isiannya juga menurutku sih isiannya pas ya, dari isinya maksudnya isi cocok dari sayurannya, terus isi bakso, terus ada cabenya kayaknya pas aja gitu ya, semuanya. Ya. Dan rasanya oke ya, kan ada asin, pedes, gurihnya. Ya, dapat. Terus ada rasa sayur-sayurannya ya, juga. Itu deh. Oke. Ya udah, sekian dulu ya. Iya. Ya. Kalau mau beli jangan lupa di Cilok Mejeng. Ya, Cilok Mejeng di Instagram ya. Terus ada di Shopee juga. Ya, ada di Shopee. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye. Bye.